merobek pintu gol Kedah. Umpanan Safawi Rashid, tak bukan, dan bola terkena tiang dari Adil Safwan. Dialah yang mencarikan gol yang pertama di Shah Alam seawal minit yang ketiga. Syafiq untuk Gonzalo Cabrera, hantaran ke tengah semula, ruang untuk Charity Leandro Velasquez meletakkan Johor Darul Ta'zim di depan. Selepas kelonggaran di bahagian pertahanan Kedah, dari situ kita boleh lihat gerakan yang sangat baik daripada Cabrera, gandingan bersama Syafiq Ahmad. Syafiq Ahmad melorong, membuat lorongan kepada Cabrera, kemudian Cabrera kepada Leandro Velasquez, di mana kita menjangkakan dalam kawasan seperti ini beliau tidak akan membazirkan peluang itu, membenarkan beliau mendapat jaringan pertama dalam Piala Malaysia 2019 ini. Ketajaman kaki kirinya dari Safawi, masuk, tidak ada reaksi dari pembantu pengadil, tetapi diberikan oleh Nazmi. Jangan mungkin pembantu pengadil di situ adalah. Dan kita boleh lihat satu percubaan yang berkualiti daripada Safawi Rashid, dan Ifwat mendapat sentuhan sedikit ke atas bola tersebut, terkena palang. Dan kemudian, adakah ini masuk? Memang sangat sukar daripada sudut ini, tetapi pengadil di bahagian belakang telah melihat. Permainan diteruskan. Syafiq, Safawi menunggu dalam kawalan Safawi Rashid. Satu labungan dari Safawi. Mendekir ruang, melakukan umpanan. Syafiq yang menunggu. Syafiq ambil! Jaringan mudah. Gol yang ketiga untuk Johor Darul Ta'zim dari Syafiq Ahmad. Di sini adalah yang saya katakan, JDT tidak terburu-buru untuk kehadapan. Mereka sabar dengan build up mereka. Mereka menggerakkan pemain Kedah. Dan di sini, pertahanan Kedah kesemuanya hanya melihat. Mereka tidak mengambil tanggungjawab siapakah yang sepatutnya berada lebih dekat dengan Syafiq Ahmad. Siapakah yang sepatutnya pergi ke arah bola, cuba mengeluarkannya. Robin Ong dalam kawasan penalti. Dan tepat 10.53 minit malam, Johor Darul Ta'zim mengesahkan kejuaraan buat kali yang kedua bagi saingan Piala Malaysia. Kejayaan yang berkelakar untuk menutup cerita gemilang 2019.